Salam Jemaat Ebenezer yang dikasih Tuhan. Renungan kita hari ini 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Yang dimaksudkan Paulus adalah perseteruan di antara keluarga, di antara saudara seiman. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan dengan menaburkan benih-benih kebencian, benih-benih perseteruan. Kita tahu bahwa hanya pengampunan yang bisa menyelesaikan semua hal ini, Bapak Ibu. Biarlah kita sadar bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita, sehingga Tuhan katakan, aku mengampuni seperti engkau mengampuni saudara-saudara seiman kita dan keluarga kita. Biarlah kita hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, dan kita ada dalam kasih Tuhan.